Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Waton Posting YouTube channel. Nah, kali ini kita akan sarapan, guys. Ini dia menunya. Jadi kali ini aku sarapan pakai lele nih. Ada 2 ekor, gede-gede lumayan. Nasinya banyak, terus lauknya sayurnya pakai udang di oseng-oseng ditumis pakai buncis. Terus ada kulit dioseng-oseng pakai terong. Nah, tidak lupa ini menu wajib, yaitu sambal terasi. Tapi sebelum kita mulai sarapan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Kita mulai. Cocok-cocok dulu pakai sambal terasinya, mantap banget ini, wangi guys, mulut sendiri. Oke. Suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Dapat ya. Udangnya dulu, udang. Ini dia. Mantap. Kuih-kuih api. Ini sarapannya bikin di rumah sendiri nih guys, dari lelenya, sayur-sayurnya beli di pasar, dimasak sendiri, lebih enak. Terongnya pakai terong hijau. Sambilnya mulai terasa pedes ya. Nah, pedesnya pedes-pedes nikmat.
Gulainya udah mulai sampai kering loh. Crispy. Habis ya sarapannya. Alhamdulillah kenyang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Nah, jangan lupa upload, jangan lupa juga pencet lonceng notifikasinya biar kalau ada video terbaru dari Waton Posting YouTube channel mendapat pemberitahuan. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, thank you bro.